bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu berkaitan dengan perkataan Thahawi rahimahullah ta'ala tentang rukun-rukun iman. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan 6 rukun pokok dalam keimanan tersebut dalam hadis Jibril dan beberapa hadis yang lain. Sekarang kita lanjutkan ke rukun yang keenam. Wa qauluhu wal qadari khairihi wa syarri wa hulwihi wa murrih min Allah taala. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya, yang manis maupun yang pahitnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadis Jibril. Wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Telah lewat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan dalam hadis Jibril, dan kami beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Wa qala ta'ala kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Nabi, lay yusibana, tidaklah menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang menimpa manusia itu adalah sesuai dengan ketetapan Allah. Wa qala ta'ala wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li ha'ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Apabila menimpa mereka keburukan, mereka mengatakan ini berasal dari sisimu. Nah, dinisbahkan kepada selain Allah. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah, kullum min indillah, semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi Allah yaitu khalqan. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, menciptakannya. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Ya, kenapa kaum itu hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan? Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min nafsin famin nafsik. Apa saja menimpamu berupa keburukan, apa saja menimpamu berupa kebaikan, faminallah, apakah itu adalah taufik dari Allah. Jadi di sini faminallah ay taufik, maka dari Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik ay min dhanbik uqubatan lak. Apa saja yang menimpamu berupa keburukan, maka itu
dari dirimu. Maksudnya apa? Dari sebab dosamu sebagai hukuman atas perbuatanmu itu. Nah, dengan ini ya kawan, tersinkronkan antara apa? Ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana Allah katakan kullun min indillah. Semuanya itu dari sisi Allah, maksudnya apa? Semua itu ciptaan Allah, ketetapan Allah. Adapun ketika dirinci, nah, ketika engkau mendapatkan kebaikan itu dari sisi Allah taufiknya. Nah, dan ketika engkau tertimpa keburukan, maka itu dari sebab perbuatan dosamu. Bukan maksudnya bahwasanya keburukan manusia sendiri yang menciptakannya, tidak. Makanya dikatakan dalam paragraf setelahnya, akhwan, iskal yang muncul pada ayat ini. Fa in qila, apabila dikatakan, fa kaifal jam'u baina qawlihi kullun min indillah wa baina qawlihi fa min nafsik. Qila qawlihi kullun min qil, maka dikatakan sebagai jawabannya. Jadi iskal, bagaimana mensinkronkan antara perkataan Allah kullun min indillah, semuanya itu dari sisi Allah, dengan perkataan Allah fa min nafsik, ketika tertimpa keburukan itu maka dari dirimu sendiri. Maka jawabannya apa? Qauluhu kullun min indillah, naam, al-khasbu wal-jadbu wal-nasru wal-hazimah kulluha min indillah. Nah, yaitu ketika ada masa-masa subur atau masa-masa gersang paceklik, pertolongan dan kekalahan, semuanya itu dari sisi Allah. Maksudnya dari sisi Allah yang menciptakan dan menetapkannya. Sedangkan qauluhu fa min nafsik, dari dirimu sendiri, ai ma asabaka min sayyi'atin min Allah fa bi dhanbi nafsika 'uqubatan lak. Maksudnya apa saja yang berupa keburukan yang Allah tetapkan untukmu, maka itu dengan sebab dosa dirimu sendiri sebagai hukuman bagimu. Jadi semuanya ketetapannya ya dari Allah. Cuma dikatakan min nafsik di sini dinisbahkan kepada penyebabnya, yaitu penyebabnya kamu sendiri dengan engkau berbuat dosa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpamu berupa musibah, maka itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, karena kalian berbuat dosa, berbuat enam kezaliman sehingga ditimpa musibah. Ya dulu ala dzalika ma ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qara'a wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ana katamtuha 'alaik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya beliau membaca, apa saja menimpamu berupa keburukan maka dari dirimu yaitu penyebabnya, dan akulah yang telah menuliskan itu atas dirimu. Nah, lafadz wa ana katabtuha 'alaik menjadi penjelas bahwasanya maksudnya dari dirimu itu penyebabnya dan akulah yang menetapkannya. Dan asar ini dikeluarkan oleh Al-Ajuri, juga Ibnu Battah, dari jalan Mujahid an Ibnu Abbas. Demikian pula dalam qiraah Ubay dan Ibnu Mas'ud. Dan padanya ikhwan inqita', karena Mujahid tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud maupun Ubay bin Ka'ab. Adapun pada riwayat Ibnu Abbas ada perawi yang lemah, yaitu Ibnu Mujahid.
Jadi untuk riwayat ini dhaif. Cuman maknanya jelas ikhwan. Nah, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas ini. Itu famin nafsik, idhofah atau penisbatan kepada penyebabnya. Tapi tetap na'am Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Baik. Qala wal muradu bil hasanati huna an-ni'mah wa bis sayyi'atil baliyah fi asahil aqwal. Dan yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah nikmat dan sayyi'ah adalah apa? Ujian, bencana atau musibah. Menurut pendapat yang paling sahih. Wa qad qila al-hasanatu tha'ah wa sayyi'atul ma'siyah. Ada yang mengatakan tentang penafsiran hasanah itu ketaatan dan sayyi'ah kemaksiatan. Wa qila al-hasanatu ma asabahu yauma Badrin wa sayyi'atu ma asabahu yauma Uhud. Dikatakan pula dalam tafsirnya bahwasanya hasanah maksudnya yang menimpa kaum mukminin di yang menimpa kaum mukminin di perang Badar karena kemenangan. Sedangkan sayyi'ah keburukan yaitu yang menimpa kaum mukminin pada perang Uhud. Wal qaulul awwal syamilun li ma'nal qauli tsalits. Naam, dan berkata pendapat yang pertama itu mencakup pendapat yang makna pendapat yang ketiga jelas karena lebih umum ikhwan. Jadi itulah yang sahih. Hasanah ya mencakup semua kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan sayyi'ah mencakup semua keburukan-keburukan yang manusia berupaya menghindar darinya. Wal makna tsani laisa muradan dunal awal qat'an. Dan makna yang kedua bukan maksud yang diinginkan tanpa yang awal. Walakin la munafah baina an takuna sayyi'atul amali wa sayyi'atul jazai min nafsih ma annal jami'a muqaddar. Akan tapi tidak ada pertentangan antara keadaan buruknya amalan dengan buruknya balasan. Dari diri sendiri. Ya, buruknya amalan ya dari sendiri, buruknya balasan juga sebabnya dari diri sendiri. Bersamaan dengan itu semua bahwasanya perkara yang terjadi itu telah ditetapkan. Cuman penyebabnya adalah diri sendiri. Fa innal ma'siyata athaniyah fatakunu 'uqubatal ula. Fatakunu 'uqubatal ula. Karena kemaksiatan yang kedua yang dilakukan, kawan, terkadang itu sebagai bentuk hukuman atas kemaksiatan pertama. Dan ini yang apa? Yang harus kita sadari dengan baik, kawan. Terkadang seorang bermaksiat, hukumannya itu tidak berupa dengan bencana, tidak berupa langsung dengan azab di dunia, tidak. Tapi hukumannya, kawan, dengan apa? Dengan dibiarkan untuk bermaksiat berikutnya. Jadi jangan seorang ketika bermaksiat tidak ketahuan atau bermaksiat dia tidak bertobat kemudian dia merasa senang, bahkan itu musibah besar karena itu hukuman berikutnya. Jadi maksiat yang kedua yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa saja sebagai hukuman dari maksiat pertama dulu yang dia lakukan. Maksiat ketiga hukuman dari maksiat sebelumnya terus. Hal ini sangat jelas seperti pada dosa dusta, ya. Dosa dusta. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Tinggalkan dusta, karena dusta akan apa? Mengantarkan pada kefajiran, kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan ke neraka. Nah, ini dosa melahirkan dosa terus sebagai hukuman. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Naam. Fatakunu min sayyi'atil jazaa', sehingga itu apa? Itu termasuk bagian dari apa? Dari buruknya balasan untuk dia. Ma'annaha min sayyi'atil amal.
bersamaan dengan kondisi dia itu yang termasuk dalam apa? Buruknya amal. Sekaligus dia amalan yang buruk, tapi sekaligus sebagai apa? Balasan yang buruk. Ya, ketika apa? Seorang bermaksiat, kemudian balasan yang Allah berikan dengan apa? Dibiarkan bermaksiat berikutnya, tidak diberi taufik untuk bertobat. Qala wal hasanatu tsaniyatu qad takunu min tawabil ula. Kama dalla ala dzalikal kitab wa sunnah. Sebagaimana pula kebaikan yang kedua, ikhwan, bisa terkadang menjadi pahala bagi kebaikan yang pertama yang dia lakukan. Ketika seorang berbuat baik, ikhwan. Nah, di antara balasan yang Allah segerakan yaitu apa? Dia diberi taufik untuk berbuat baik berikutnya. Yang kedua, sehingga semakin bertambah kebaikannya. Nah, ini tentunya merupakan apa? Merupakan balasan yang disegerakan. Nah, balasan yang disegerakan. Sebagaimana dalam kejujuran, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Atas kalian untuk berbuat jujur, kejujuran kebaikan. Ketika seorang jujur akan diantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Ah, dari sini kita ketahui ketika sebagian ulama mengatakan wa ma asabakum min musibah, yaitu na'am atau taib mana di ayat ma asabaka min hasanatin faminallah hasanah, berupa ketaatan. Yang menimpamu berupa ketaatan. Maksudnya ketaatan ini sebagai balasan dari apa? Kebaikan sebelumnya. Dan yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri penyebabnya, yaitu keburukan ditafsirkan apa tadi? Dengan maksiat, yaitu kemaksiatanmu yang kedua merupakan balasan untuk kemaksiatanmu yang pertama. Sehingga kalau tidak segera bertobat akan terus terjerumus dalam apa? Dalam kemaksiatan yang semakin besar. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kita ketahui bahwasannya penafsiran yang kedua pun sebenarnya masuk dalam apa? Tafsir yang rajih yang pertama. Telah dicakup apa? Hasanah itu nikmat, sayyi'ah itu baliyah. Baik. Ini makna ayat. Qala wa laysa lil qadariyyati an yahtajju bi qawlihi ta'ala famin nafsik. Dan tidak ada peluang bagi Qadariyah untuk berhujah dengan ayat famin nafsik ini. Dari dirimu sendiri. Kenapa? Fa innahum yaqulun inna fi'lal 'abdi hasanatan kana aw sayyatan fa huwa minhu la min Allah. Sebab mereka mengatakan, orang-orang Qadariyah, bahwasanya perbuatan hamba yang baik maupun yang buruk itu apa? Dari diri dia sendiri. Bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala penciptaannya. Nah, wal Qur'anu qad farraqa bainahuma, dan Quran telah membedakan antara keduanya. Wa hum la yufarriqun, sedangkan mereka tidak mau membedakan. Pokoknya yang baik yang buruk dari ciptaan hamba itu sendiri. Alhamdulillah. Ya, betul. Walianahu qal, bantahan kedua, ikhwan. Bantahan pertama paham? Bantahan pertama maksudnya apa, ikhwan? Nah, sebagian Qadariyah berdalil, bukankah Allah katakan ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Berarti kalau menimpamu keburukan itu dari dirimu sendiri, berarti hamba itu yang menciptakan perbuatannya. Tidak ada takdir berarti. Maka dibantah, kalian berdalil dengan ayat ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalian tidak mengambil ayat secara keseluruhan. Allah di sini membedakan yang buruk itu dari dirimu, maksudnya penyebabnya. Yang baik itu dari si Allah yang menetapkannya, yang memberikan anugerah. Nah, Allah bedakan, sedangkan kalian tidak membedakan yang baik dan yang buruk, semuanya dari sisi hamba. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, Allah telah mengatakan kullun min indillah. Faja'ala al-hasanati min indillah kama ja'ala sayyi'ati min indillah, semuanya dari sisi Allah ketetapannya, penciptaannya. Maka Allah jadikan di sini kebaikan-kebaikan dari sisi Allah sebagaimana Allah jadikan keburukan-keburukan dari sisi Allah.
wa hum la yaquluna dza bidzalik fil a'mali bal fil jaza. Dan orang-orang Qadariyah tidak mengatakan demikian pada amalan-amalan maupun pada balasan. Baik, dan merupakan berkah yang diketahui bersama ikhwan bahwasanya orang Qadariyah Mu'tazilah mereka berkeyakinan apa? Perbuatan hamba itu na'am adalah apa? Hasil ciptaan hamba itu sendiri, bukan berdasarkan ketetapan Allah. Baik. Wa qawluhu ba'da hadza ma asabaka min hasanatin. Demikian pula wa min sayyi'atin mithlu qawlihim wa in tusibhum hasanah wa in tusibhum sayyi'ah. Dan perkataan Allah setelah ini, apa saja menimpamu berupa keburukan, demikian pula apa saja menimpamu berupa baik. Yang pertama, ma asabaka min hasanatin, apa saja menimpamu berupa kebaikan. Pamin sayyatin, dan yang menimpamu berupa keburukan. Ini semisal ayat sebelumnya, wa in tusibhum sayyatun yaqulu hadhihi min indik. Maka kul kullum min indillah. Nam, katakanlah semuanya itu dari sisi Allah. Naam. Jadi sama, wa in tusibhum hasanatun, jika menimpa mereka kebaikan. Wa in tusibhum sayyatun, jika menimpa keburukan. Dan Allah telah ringkas, kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah ketetapannya. Qala farraqa subhanahu wa ta'ala bainal hasanati allati hiya ni'am wa bainas sayyiati allati hiya al-masa'ib. Faja'ala hadhihi min indillah wa hadhihi min nafsil insan li anna al-hasanata mudhafatun ila Allah id huwa ahsana biha min kulli wajhin. Fama min wajhin min awjihiha illa wa huwa yaqtadi al-idhafata ilayhi wa amma as-sayyi'ah fa huwa innama yakhluquha li hikmah wa hiya bi'tibari tilka al-hikmati min ihsanihi fa inna ar-rabba la yaf'alu sayyi'atan qattu bal fi'luhu kulluhu hasan wa khair. Nah, sekarang iskal, kenapa kok ketika keburukan nah tidak dinisbahkan secara sendirinya kepada Allah? Perhatikan, Allah bedakan antara kebaikan yang itu adalah berupa nikmat dan keburukan-keburukan yaitu berupa musibah-musibah. Di mana Allah jadikan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah dan yang buruk-buruk itu dari sisi hamba itu sendiri. Kenapa? Karena kebaikan itu memang diidhofahkan kepada Allah. Nah, kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah. Dan semua apa yang Allah tetapkan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik dengannya dari semua sisinya. Nah, sehingga pada kebaikan itu, ikhwan, semua sisinya, nah, tidak ada kecuali diberkonsekuensi untuk diidhofahkan kepada Allah. Ini kalau kebaikan, jadi semua sisinya diidhofahkan pada Allah. Berbeda dengan keburukan. Keburukan itu memang juga Allah yang menetapkan, tapi apa? Allah tetapkan untuk suatu hikmah. Sehingga baiknya perkara buruk yang Allah tetapkan itu hanya dilihat dari sisi apa? Hikmahnya. Ketika dilihat dari sisi hikmahnya memang baik. Tapi ketika dilihat pada sisi hambanya itu apa? Buruk. Makanya keburukan yang seperti ini tidak dinisbahkan pada Allah. Nah, taib. Fa inna rabba la yaf'alu sayyi'atan qat. Karena Allah tidak melakukan perbuatan buruk sedikit pun. Allah tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, ikhwan. Bahkan semua perbuatan Allah itu bagus dan baik. Ini harus kita yakini, semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah adalah bagus dan baik. Tapi sisi kebagusannya ada yang bagus dari semua sisinya. Cuman yang lain ada yang bagus ketika dilihat dari sisi hikmahnya. Walaupun ketika dilihat dari sisi hamba, itu apa? Terasa buruk. Paham? Terasa buruk. Nah, makanya yang seperti ini Allah bedakan. Ketika menimpamu keburukan, maka sebenarnya itu dari dirimu sendiri. Buruknya itu yang kamu rasakan itu dari dirimu sendiri. Adapun sebenarnya kalau dari sisi Allah,
maka itu semuanya adalah baik, hikmahnya baik, sebagaimana telah kita lewati dulu. Nah, walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istiftah wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Oleh karena itulah Allah katakan, Rasulullah katakan dalam doa istiftah, dan kebaikan keseluruhannya itu di kedua tanganmu ya Allah, sedangkan keburukan itu tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Maksudnya ai fa innaka la takhluqu syarran mahdhan, maksudnya engkau tidak pernah menciptakan keburukan yang murni ya Pak. Bal kullu ma yakhluquhu fa fihi hikmah, bahkan semua yang Allah ciptakan padanya hikmah. Huwa bi itibariha khair, walakin qad yakunu fihi syarrun li ba'din nas. Nah, jadi keburukan yang ada ikhwan itu dilihat dari sisi hikmah bagus. Akan tapi terkadang padanya memang keburukan bagi sebagian manusia. Maka keburukan yang seperti ini disilahkan fahadza syarrun juz'iyyun idhofiyyun. Ini maka ini adalah suatu keburukan yang parsial ya, yang nam dilihat atau diketahui buruknya ketika diidhofahkan yaitu kepada si hamba itu. Wa am fa amma syarrun kulliyun aw syarrun mutlaq fa ar-rabb subhanahu wa ta'ala munazzahun anhu wa hadha huwa syarr alladzi laisa ilaih. Adapun keburukan yang menyeluruh yaitu buruk semuanya, hikmahnya pun buruk, atau keburukan secara mutlak, maka Allah Maha tersucikan darinya, tidak mungkin itu dari sisi Allah, tidak mungkin juga ditetapkan oleh Allah. Dan inilah yang diinginkan wasyarru alladzi laisa ilaih, yaitu keburukan yang tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyarru laisa ilaih, keburukan itu ya tidak apa dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada satu keburukan pun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keburukan pun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib wa li hadza la yudhafu syarru ilaihi mufradan qattu. Oleh karena itulah tidak diidhafahkan keburukan kepada Allah secara bersendirian, ikhwan. Nah, tidak ada. Kalau kita perhatikan Al-Quran, ketika disebutkan keburukan, tidak ada kemudian diidhafahkan kepada Allah secara bersendirian. Bal in imma an yadkhulu imma an yadkhula fi umumil makhluqat, bahkan ketika ingin memasukkan keburukan yang sifatnya seperti ini, nah pada cakupan ciptaan-ciptaan Allah, kemungkinannya apa?